A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam katanya dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia Dr. Rosli selaku Timbalan Ketua Pengarah Hospital. Seterusnya Tuan Zaiful selaku pengurus besar wilayah Negeri Sembilan Melaka. Negeri Sembilan Melaka Johor. Negeri Sembilan Melaka je. Negeri Sembilan Melaka. Seterusnya para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kan bab kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Jadi bila orang dah mutarakan pantun, kita kenalah jawab kan. Kan orang berpantun, kenalah pantun. Kan? Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Kan? Pijakkanlah sambil berlari. Rupanya hujung batangan dahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Dibawa bawa buah keras barang dikikir, dibawa orang daripada hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Janganlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran menjadi hiburan. Penyesalan yang berlaku, yang berlalu usahlah dikenang. Penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Hari ini bila membicarakan topik, membicarakan topik bekerja, bekerja sebagai satu pasukan, sebenarnya memang satu perkara yang kita kena ingat. Kadang-kadang dalam satu agensi, satu persatuan macam organisasi kerja, dah diberikan peranan masing-masing, dan kepentingan sesuatu peranan tu membentuk apa yang ada pada organisasi tu. Dan sampai satu tahap, ada orang dah mula merasakan yang dia lebih penting daripada departemen yang lain. Contohnya lah bahagian hasil, bahagian keuangan. Kalau kita orang tak buat, kau tak dapat gaji tu. Contoh lah kan, contoh. Kemudian, kalau kita orang tak jenakan hasil, kau pun tak ada duit nak kira tu. Yang sebenarnya, dia dalam istilah bahasa orang Melaka tu, dia sebut sebagai reciprocal process. Oh, saling lengkap melengkapi. Kan? Maksudnya lengkap melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita telah pun melalui beberapa fasa. Beberapa fasa. Yang pertama, pada tahun ini kita telah pun menyambut Hari Kemerdekaan. Begitu juga kita menyambut Ma'al Hijrah. Begitu juga kita menyambut Tahun Baru. Fasa-fasa ni setiap tahun kita lalui. Tetapi dalam berbagai event yang kita buat, termasuklah pengisian ceramah yang kita buat, pelbagai jenis penceramah yang kita panggil, pelbagai tajuk, pelbagai isi kandungan dikongsikan, tapi kadang-kadang perangai masih sama. Nah. Jadi itu sebabnya tadi dalam ucapan yang sangat ringkas daripada Tuan Zaiful tadi, mengharapkan satu perkara je, kerjasama di antara semua staf, antara satu dengan yang lain, dan juga pihak Medivest.
Yang mana kerjasama ni bukan apa, sebab kita masing-masing mempunyai matlamat yang sama, iaitu menjaga kita punya stakeholder dan juga kita punya klien, tetamu yang datang, yang datang semua jaringan ni. Contohnya kualiti bangunan yang kita sedang pertingkatkan, sistem apa retak kereta yang tak mencukupi sekarang, kita cuba nak selesaikan dengan parking bertingkat bawah tanah dan humbat dengan kita tu keluar ke apa kan, yang sepatutnya supaya memastikan kita dapat accommodate kemudahan ni kepada pada public kan. So, kadang-kadang parking-parking kecemasan pun diletakkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab kerana demi untuk kepuasan dan kesenangan diri. Sebenarnya memang masalah kita ni bukan masalah apa, masalah mentaliti. Ada beberapa hospital dah buat shuttle bus, orang tak parking kat situ, dia tetap nak masuk dalam, dia cari juga dan parking lah ikut macam mana pun. Macam tu juga lift yang perlahan kan, lift yang slow, menunggu wahal 4 tingkat je kan, apa hal ni kan? Contohlah kan, contoh. Jadi mana kata mungkin, sebab saya ni penceramah alam sekitar, saya ni jenis yang mana yang saya nampak tu saya boleh tegur, saya tegur lah, apatah lagi orang yang bagi bahan kat saya. Kejap ni kejap kan? Jadi makna kata kita ni sebenarnya kena bersedia, kena bersedia berada dalam keadaan, sebab kita kena faham expectation, expectation orang ramai dah semakin canggih. Dia pergi ke dia pergi ke klinik swasta, dia pergi ke hospital swasta, kemudian bila datang surat kerajaan, dia expect apa? Dia expect yang sama dengan hospital swasta. Tapi sebenarnya apa yang saya cakap kat dia orang, saya kata kau takkan dapat sama macam hospital swasta, tapi kau akan dapat lebih baik lagi daripada hospital swasta. Itu yang saya cakap. Sebab buktinya baru-baru ni ada satu patient ni, dia ada masalah bersalin. Setiap kali bersalin memang complicated. Pergi ke hospital swasta, hospital swasta ni saya tak nak sebut lah apa nama hospital tu, hospital macam tu lah nama hospital tu, mentadarah duit je kerjanya. Memang mahal gila lah, mahal betul. Bayangkan sebabkan ada kes komplikasi, so tak jahit habis ni sebab tunggu duit dulu. Melambak perut ni, keluar ni, biarkan. Lepas tu sakit ni, sakit dia memang sakit, azab lah. Ada orang yang bila nak mengandung, sakit, bersalin pun banyak kes. Rupanya usus ada masalah, ni ada masalah. Jadi tak jahit ni selagi tak bayar. Bayar 20-30 ribu baru jahit. Anak pula masalah, macam-macam. Kemudian servis dia macam ni, macam ni. Oh, kena buat itu, kena buat ini. Semua duit sampaikan tak lebih keluar daripada wad. Ada orang tu pula berbulan-bulan duduk ke hospital swasta, lepas tu keluar bil langsung meninggal sebab mahal betul kan. Lepas tu dia Muhammad Allah yang sama ni, bila ada masalah dekat situ entah macam mana, dia mengandung lagi dan dia dah mula risau, dah habislah, susahlah, macam mana ni mengandung ni besok, sebab kes dia memang complicated bila beranak. Apa yang berlaku, dibawa pergi ke hospital Taiping, hospital kerajaan. Bawa ke hospital kerajaan, apa yang berlaku, terkejutlah suami dan isterinya. Rupa-rupanya servis yang diberikan di hospital Taiping itu jauh lebih baik, layanan lebih baik, dan rupa-rupanya pakar-pakar sakit puan ramai di sana rupanya. Dan akhirnya benda yang berlaku di hospital swasta tidak pun berlaku di hospital kerajaan. Malahan dia dapat menjimatkan berpuluh-puluh ribu berbanding daripada servis di hospital luar. Itu yang kita cakap sekarang ni. Cuma tinggal lagi orang kadang-kadang dia melihat bahawa stigma dia kerajaan lembab, ustaz kerajaan slow, ustaz kerajaan tak bagus. Tapi sebenarnya itu depend pada siapa. Dia bukannya sistem, mesin. Macam tadi kita tengok lift tadi, mesin, bukan salah manusia, salah mesin. Lift yang dah bertahan di sana semenjak penubuhan Hospital Melaka lagi, contohlah kan. Macam seolah-olah ada orang tukang tarik ni, tengah dorong tarik, seolah jantulah kan. Tak, sebenarnya bukan itu. Isu dia adalah orang yang menjaga manusia yang menjadi operatornya.
manusia yang memberikan perkhidmatan. Itu isunya. Itu sebabnya kalau dulu-dulu hospital kerajaan memang orang takut dengan misi tu, terutamanya yang sister tu. Dia dengan sister ngesot lebih kurang kan. Nah, dia kan, dia punya garang. Assalamualaikum kak, bila kau kahwin dengan abang kau? Dia punya garang situ. Kat mana formasi komputer kau baca lah signboard tu. Punya garang dulu. Sekarang tak, sekarang semua dengan pendedahannya, dengan adanya penerapan nilai tata kelola, dan juga adanya orang kata penerapan servis yang apa, customer is always number one kan, senyuman kan, senyuman yang diberikan kepada semua yang hadir itu sebenarnya dengan servis-servis. Pakcik, kita nak bagi injection ni. Tak sakit. Kalau dulu mana ada bakti tangan. Dululah agaknya macam tu. Tapi sekarang tak. Pakcik, kita bagi injection ni. Sakit? Tak sakit. Betul ni, saya janji tak sakit. Bagus betul. Nasu lawa pula tu. Lepas tu, okay, pakcik, kalau pakcik takut, pakcik pandang belah sana eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit-sikit tak sakit. Kan dah sudah. Okey tak? Okey. Tapi sakit. Alah sikit aja. Okey. Katil sebelah tu, tolonglah injek aku. Macam tu lah. Walaupun dia tak terbabit, mak nak tunjukkan bila kita ni bagi perkhidmatan yang baik. Itu sebabnya hari ni kita cerita tentang, kita cerita tentang kerja yang kita buat. Tapi yelah, ada orang cakap, kita ni kerjalah macam mana pun kat hospital ni, macam tu juga kita. Gaji macam tu juga. Yang naik pangkat, pahdia dia. Yang kau beri sangat pahal. Sebenarnya silap kita fikir macam tu. Sebenarnya banyak sangat Tuhan bagi. Contoh macam hari ni kan, Tuhan bagi rezeki dalam ramai-ramai orang, you all dapat jumpa dengan Syamsul Debat. Tak contoh. Tanya Medivest booking berapa-apa. Saya last ceramah dengan dia orang tahun lepas kan, dekat Genting apa, Genting last. Tak nak tunjukkan betapa dia orang dah tak ingat apa yang aku ke apa, aku tak tahulah apa sah. Punya lamanya booking setahun, selang tahun baru panggil balik. Macam tu lah kan. Jadi nak tunjuk sampai serbat ni sibuk hari-hari ceramah. Barulah malam tadi ceramah kat Masjid Al-Azim kan, malam tadi. Iya ke? Alah, macam lah kau pergi sudahlah kan. Lepas tu hari ni ceramah kat sini, habis ni kan petang kan Perak. Tiga hari Perak, kemudian hari Senin nanti dah ke KK kan, KK satu ceramah je. Lepas tu habiskan KK, balik sambung balik Johor, Perak, Terengganu. Hei, macam tu lah hari-hari. Macam mana tu buat kata hikmah. Dan pagi ni sudah tentunya program yang paling menyeronokkan kita, betul tak? Sebab maknanya tak payah kerja kan, macam tu. Jadi kau dengar ceramah je kan, dia dah hangguk dah tadi. Tak adalah. Tapi itu dia yang sebenarnya nak saya tekankan sebenarnya manusia. Cuba kita tengok balik zaman dulu. Saya ingat, semua ingatkan balik zaman kita pergi dekat tol dulu kan. Kita dekat tol dulu, pap, pagi, pap, habis jalan. Tak ada masalah. Tak mau naiklah palang tu. Bodoh tersenggur ni. Tak betul lah. RFID tu kan, kejap naik, kejap tak, kejap naik, kejap tak. Dah beratur panjang sebab apa-apa, teruk lah apa benda ni, beli kat Shopee lah ni. Oh marah. Dulu masa manusia jaga tak ada masalah tu pun. Itulah nak cepat, dah cepat nak cepat lagi. Macam itulah, semua nak cepat. Tetapi kadang-kadang manusia juga yang terbaik. Isi minyak dulu kan, dulu nak mudah isi sendiri. Apa mudah kan? Bangun, jalan, pergi, lepas tu ambil balance, pergi balik, ambil balance. Betul tak? Kan? Dulu naik bas, kan? Dulu naik bas, kita ada konduktor, tu dapat balance. Senang. Tak ada banyak cerita. Kita siap pakai ada bajet lagi, nak tekan loceng tu kat mana? Belum. Nanti. Sebab kalau cepat sangat kau tekan, takut kau berhenti jauh. Alamak. Depan lagi bang. Dari bawah tu dah marah dah. Turun lah. Nampak. Betul, kalau lambat tekan nanti terajak pula kan. Hoi, itu yang tak ada pada budak sekarang. Skill dulu tu tak ada. Doktor Rosli dia tahulah, dia naik batang bas tempat hub Thailand dia dah naik.
Kan, saya dulu pun belajar dekat sini kan. Saya belajar bukan perubatan lah kan. Saya dulu belajar di ambil diploma in public admin di UiTM di London, Alu Gajah Melaka. Kan, lendu-lendu. UiTM lendu. Jadi saya memang tempat permainan saya lah ni. Saya ingat lagi dulu masa dekat Melaka dulu kan ada buat bisnes masa dekat belajar, masa belajar bisnes request. Request budak perempuan nak bagi hadiah apa kat budak lelaki. Budak lelaki bagi hadiah apa budak perempuan. Itu bagi mark, bagi kitchen. Kan bagi kan siap tulislah. Sesungguhnya kaulah segalanya bagiku, cik kitchen tu kan. Yang benar secret admirer. Macam tu kan. Pergilah dekat dulu kan yang kebau tu berkeliling lembu kebau yang keliling apa Bandar Ilir dulu kan. Sebelum ada Hatton dengan apa tu kan. Melaka apa nama sekarang ni, Hantuah Mall. Mula mana ada. Dulu kan kat rumput tu. Aku tengok meraih mata lembu tu dah punya berat orang naik tu. Kan? Jadi pergi buat tu, naik motor pergi sana, pergi setakat manjit tanah, tampin tempat saya main takro, gadik-gadik tempat saya training takro dulu. Biasa. Kau ni ambasnya beli request tu untung set satu barang tu RM5, RM3, total semua dah RM8 dan RM20. Pergi balik tayar bocor, habis untung tu. Kan? Pengalaman tu kita tahu dah, pengalaman tu kita tahu dulu dengan sekarang keadaannya berbeza. Sekarang tu tetapi apa pun tetap manusia tu, kemanusiaan. Jadi apa yang kita buat, kita kena ikhlas. Apa yang kita buat, kita kena seseronok. Sebab walaupun kita, jangan kita salah niat kita. Kenapa kerja? Okay, betul atau tidak? Dulu kita nak sangat kerja, betul tak? Kita cakap, minta-minta lah aku dapat kerja ni. Kalau aku dapat kerja ni, aku tak nak apa dah. Ayat kita, aku dapat kerja ni, aku tak nak apa dah. Tu ayat kita. Kebanyakan orang cakap macam tu. Tak ada orang pun, masa Dr. Rosli kerja dulu pun, dia tak ada pun cakap, aku target aku paling kurang timbalan ketua pengarah. Mana ada. Masa mula kerja dia jadi doktor pun dia dah rasa syukur dah, betul tak? Nak jadi doktor. Sekarang jadi timbalan ketua pengarah. Dah ada orang berbisik-bisik kan dia? Tak nak bagi pengarah. Ketua pengarah. Macam, dah ada orang bisik. Betul, bisikan tu biasa. Macam bila kita kerja je, lepas tu mula. Naik pangkat. Aku dah dengar wakil syaitan rajim adalah kat pejabat. Aku rasa engkau lah lepas ni. Memang kau naiknya. Confirm jawatan ni memang tu engkau. Wah, kita pun tak ada lah, mana ada. Tapi dalam berharap balik, bang, tadi kan kawan kat pejabat cakap apa tau, jawatan ni kan mungkin untuk saya. Tak tahulah, abang doa tau. Sekali tak dapat. Syaitan rajim tadi pun datang balik. Macam mana kau tak dapat ni? Aku mati-mati dengan kau. Dah mula tak puas hati. Ini mesti ada tangan-tangan yang dalam secampur ni. Mesti ada orang yang menghasut ni. Adalah benda-benda tu jadi tak elok. Sedangkan kita cakap dulu, dapat kerja jadilah. Kerjalah kerja. Ada rezeki ada. Tak ada rezeki pun kita kena terima. Sebab dalam 10 benda yang kita nak, 10 benda yang kita nak, kanan Tuhan dah bagi 7. Kita sibuk bising 3 yang kita tak dapat. Tu cerita. Kan? Rumah pukul rata. Tu ni. Betul. Alah, ni memang aku selagi mana bos, selagi mana dia jadi ketua jabatan kita, memang takkan merasa punya. Kita cakap. Silap kita cakap macam tu. Sebab dia tu yang kita cakap tadi tu, pun manusia macam kita. Penilaian dia terbatas. Pilihan dia terbatas. Tengok kan kita nampak kan, yang duduk depan ni. Untunglah kita duduk kursi banquet, kursi kenuri weh. Kau tengok depan tu sofa, kau tahu siap sendeng-sendeng dia duduk. Kau tengok punya selesa dia. Contohlah kan. Contoh kan? Kita rasa macam kelebihan. Tapi bila fikir-fikir balik, rupanya eloklah kita duduk belakang. Sebab apa? Kita balik pun orang tak perasan. Yang kat depan nak Dr. Rosli bangun tadi semua tengok. Tengok Dr. Rosli pergi ke belakang tadi pun cari lah clear ke, betul tak? Itu antara cukup kadang kita gemar nakkan satu benda yang sebenarnya yang kita ada ni lebih baik. Kadang kita terlupa. Nampak tak? Kita nakkan suami kaya. Nak tak suami kaya? Suami kaya boleh bagi segala-galanya kat kita. Tak nak ke? Nak ke?
Tak nak ke saya tanya? Orang perempuan tak nak ke? Ha? Nak, memang nak. Tapi kalau diberi pilihan, sudah tentunya dia nakkan lelaki yang setia. Ayat dia, lelaki yang setia. Setia tapi tak kojo, nyusahkan orang, mentedarah banyak, apa guna eh? Jadi kita kena faham, manusia ni tak sempurna. Maka sebab itulah dalam perhubungan suami isteri, dia saling sempurna dan menyempurnakan. Macam tu juga dalam organisasi, saling sempurna dan menyempurnakan. Tak ada organisasi yang sempurna, tapi kita menyempurnakan. That's why hari ni kalau kita tengok maksud-maksud yang perlu kita fahami, kan, adalah apa-apa hal sekalipun dalam sebelum kita membina, orang kata membina pasukan, kan, kita mula kerja sepasukan ni, yang pertama sekali yang kena ada adalah integriti. Segala perkara-perkara yang baik kena ada dalam diri kita, kena ada dalam keluarga. Misalnya lah, contoh keluarga, nak jadi keluarga yang baik, semua kena ada integriti. Semua kena integriti. Ayahnya baik, maknya masak tak banyak cerita, mak dia kemas barang, mak dia kemas rumah dan dihargai oleh semua ahli keluarga. Ayahnya pergi kerja, semua hargai, kesian ayah, ayah kerja teruk, kesian ayah, ayah macam ni, ayah balik pukul berapa? Lah dah pukul 6, ayah tak balik lagi. Lepas maghrib ayah balik, kesian ayah, penat ayah ni. Kemudian anak pula, kesian anak kita bang, dia pergi belajar, 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 malam ni dia kelas tambahan lagi, ada kelas online lagi. Kesian anak kita nak periksa tahun ni bang, nak buat macam mana, tak apalah. Tapi saling faham, memahami, itu yang maksud dia, kan? Dia bukan kata ada bersama 24 jam, maka itu dikatakan sebagai satu yang sempurna. Tak juga, kan? Masing-masing ada peranan dan fungsi yang perlu dimainkan. Jururawat, jururawat lah. Pentadbir, pentadbir lah. Kadang-kadang daripada jururawat terlibat dengan pentadbiran, dah jadi ketua, selalu kena datang meeting, dah macam-macam pula pertimbangan dia. Dulu sebelum jadi ketua, lain pertimbangan dia, tak puas hati je. Bila dah jadi bos, baru tahu. Dia jadi ketua unit, baru tahu. Bila dah jadi ketua jabatan, lagi tahu. Oh, macam ni rupanya, kan? Keadaannya berbeza-beza. Tetapi yang bagusnya, sebelum naik itu, dia ada proses. Proses, 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 sampailah dapat jawatan yang dia ada ni tadi. Sebab dia faham, dia faham macam mana jadi orang bawah, dia faham macam mana kerja tu dulu. Jadi jangan kau nak kencing aku, aku dah buat apa ni kau buat ni dulu. Jangan kau buat macam aku ni bodoh sangat, tak tahu kerja yang kau buat. Contoh itulah jadi ketua. Masa saya jadi pengarah dulu, saya syukur saya tak terus jadi pengarah. Saya jadi pegawai biasa dulu, kemudian sampailah saya jadi penolong pengarah, sampailah saya jadi pengarah, sampailah saya jadi pencen. Bila saya dah pencen, saya faham rasa jadi pensioner. Saya sekarang ni pensioner, tak ada kojo tu yang ceramah tu, tak ada kojo, kan? Nah, jadi jangan tuan-tuan ingat, wah dia lagi hebat daripada aku. Tak ada, sama je tuan-tuan. Malahan saya ni pensioner, saya dah dekat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel lah, hotel Oyo dapat lah. Ha, nah, macam tu kan. Bukan semua hotel dapat, eh? Ha, jadi makna kata, makna kata pentingnya integriti, iaitu kekukuhan, keutuhan, ketulusan dan kesempurnaan. Malahan ia sejajar dengan apa yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Nabi kata Allah sangat suka. Kepada yang non-Muslim jangan risau, pada non-Muslim boleh ambil poin saya, sebab ceramah saya insyaAllah ceramah international. For those non-Muslim, you can take whatever yang saya bagi ni, you boleh ambil, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab ceramah saya, saya akan ambil benda yang tak spesifik sangat, tapi you faham. Now, jadi bila saya kata tadi, Prophet Muhammad kata apa? Dia kata Tuhan sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang baik, baik, teliti dan sempurna. Mana tak adalah, janji siap, janji ada, okey lah tu, okey lah tu daripada tak ada, kan? Asbol, asal boleh, tak boleh, dia mesti buat dengan bersungguh-sungguh, mesti buat betul-betul, kan? Macam ni kan, cuba tengok ni, nampak cawan, kita nampak kan analogi, dan air. Kau perasan tak gelas ni lagi besar daripada air? Nampak tak? Macam tu je level samsul rebat yang boleh datang, kau tahu. Hmm.
Jadi nak minum pun takut. Sebab apa? Dia siap ada pesanan. BP lowering agent. Ada ubat punya iklan dekat orang. Kan? Cardiovascular diseases. Jadi jangan kau minta air yang kau bukan. Kau minumlah air cactus ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan cerita tentang integriti ini dah disebut semenjak zaman Nabi Adam AS lagi, yang mana dalam satu firman Allah SWT dia kata, bagaimana kalian tegamak kufur ingkar walhal dahulunya kalian mati, yakni belum dilahirkan, kemudian dilahirkan, kemudian Tuhan mematikan kalian, kemudian dihidupkan kalian kembali untuk disempurnakan balasan bagi kalian. Makna kata dalam surah Al-Baqarah ayat 28 tu beritahu macam mana pun apa kita buat atas dunia ni, semua akan dibalas. Jadi kalau takut buat benda tu salah, buat sama-sama. Kalau salah, salah sesama. Tak, maksudnya kita takkan mampu kerja sendiri. Kita perlukan orang lain. Kita perlukan orang lain. Hidup, tak ada orang boleh hidup sendiri. Tak ada orang boleh hidup sendiri. Semua perlukan orang lain. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri. Dia boleh gunting rambut orang, rambut sendiri setakat ni nampak bolehlah. Itu pun saya sengit kadang-kadang. Dia kena minta orang lain juga tolong gunting rambut dia. Doktor gigi tak boleh cabut gigi dia sendiri. Pakar bedah di Hospital Melaka tolong buktikan kat saya. Mana pakar bedah boleh bedah diri dia sendiri? Tolong cakap. Sap sap. Gunting. Nyai cepatlah, kejap pun tak sedar. Tahan. Semua perlu orang lain buat untuk dia. Kan, cuma jangan percaya dengan drama Korea yang melampau tu. Kan? Doktor tu melampau, siap berborak lagi. Apa ni? Itu kan cakap Korea kan. Bohong je. Siap boleh kobok pula dalam tu, dia boleh tahu mana organ dia nak susut dia tu kan. Melampau betul. Kan? Tak macam mana aku boleh tengok scene tu. Macam tu lah. Jadi, maknanya kata, tak ada orang. Macam tu juga apa juga profession tak boleh. Macam Samsul Bat, dia tak boleh ceramah sendiri. Dia kena ada audien. 2 tahun suffer PKP ceramah seorang. 2 tahun menderita weh. Tak ada orang ceramah. Ya Allah, macam manalah ceramah. Dah lah mula-mula ceramah tu. 2 jam ceramah punya kamera tak on. Gila betul cakap seseorang. Dengan kamera pula, masa tu kamera satu je, itulah live, itulah call kan. Kamera kan ada sana pula, silent pula tu. PA telefon tak berangkat sebab tak nampak. 33 miss call. Sudahnya petang tu ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama, suasana berbeza. Dah macam nak mengumumkan puasa. Maka hendaklah kita lemau je kan. Itu cabaran dia lah, cabaran dia kan. Jadi begitu juga Allah Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang menyawa pasti akan mati. Bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu siapa dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan syurga adalah orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya kehidupan di dunia, dengar ni betul-betul, kehidupan di dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Itu sebab kadang-kadang orang tak nak kerja dengan orang, dia nak kerja sendiri, kononnya nak dapat keuntungan pribadi. Kesenangan yang memperdayakan. Akhirnya dia dapat, tapi dia hilang kawan-kawan. Mungkin. Akhirnya dia dapat, tapi rupanya taklah seronok mana pun. Tanyalah orang yang dah bertukar daripada baju putih, tiba-tiba jadi baju biru gelap. Betapa susahnya sekarang, banyaknya kerja. Ya Allah. Banyak nak kena buat. Dulu rasa ni, bila dah jadi ni, kena susun jadual. Lepas tu bila susun roster tu pula, ada tak puas hati. Isik-isik kita je ke ni dalam ni. Wahal dia nak sesuaikan ni. Ada orang yang tak ada, ada orang yang ni. Macam-macam, pening kepala. Nampak tak? Dia aku sendiri tak suka kat aku lah. Dah mula keluar teori tu. Macam-macam. Itu sebabnya kadang-kadang kita kena perbetul. Dalam hidup kita ni, pertama, nak senang, nak selamat hidup dunia akhirat, pertama, sabar. Sabar. Kan? Yang kedua, syukur. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Keempat, redha. Kelima, ikhlas. Sabar. Memang akan ada ujian dalam hidup kita.
cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang tak orang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Yang kedua, syukur. Bila kita duduk dalam ni dengan ceramah, maknanya apa? Kita ada kerja. Aku tak naklah kerja dengan dia. Tak boleh ke bagi orang lain tim aku ni? Tak. Bukan kita yang menentukan. Organisasi dah tentukan kerja dengan dia, kerjalah. Dia bos kita, ikutlah. Tukar bos lain. Bos dulu tak macam ni pun. Tak semestinya yang dulu tu bagus. Ikut ajalah cara dia. Lain padang, lain belalang. Lain bos pun lainlah gagam dia. Ikut ajalah. Kek mana anjing menyalak ke situ biar awak memanjat. Ikutlah gagam kesesuaian tempat dan masa. Kan kita ni orang bawah betul. Ikut. Buat. Dia kata macam ni lah. Yang ketika dulu lagi bagus. Tak ada pun macam ni. Dengan muka-muka kau kan. Ha. Lepas tu kau pula naik. Kau tak nak buat benda yang bos kau buat. Kau buat macam ni. Orang tu pula cakap benda yang sama. Dulu tak macam tu pun. Tu sebab saya kata tadi. Ikut. Mungkin sebenarnya kita bukannya menolak cara yang lama. Tapi kita mempelbagaikan cara kerja kita. Itu dia. Syukur kita ada kerja. Orang kat luar sana ni duduk ni tengah ada kerja ni. Orang kat luar sana bawa file folder kulu kilir, kerja pun tak ada. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Hikmah adalah kebaikan di sebalik sesuatu perkara. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Tu sebabnya kena relax, reda, terima. Adalah hikmahnya ni kot. Adalah hikmahnya. Kan? Contohlah kan. Macam abang Tesla tu. Tak. Contohlah. Tak. Dengar dulu. Kau jangan marah dulu. Dengar dulu. Contohlah abang Tesla tu kan. Bila dia buat tu, dia share. Ramai yang marah tu tak? Balun dengan aku pun balun sekali. Apa hikmahnya? Hikmahnya dia belajar sesuatu. Bukan semudah itu dia mempermainkan hati orang perempuan. Kan? Orang perempuan ni bila dia sebut isteri apa ada yang pertama untuk dihargai, kedua untuk dicintai. Saya selalu bertikaikan, apakah yang nombor satu tidak layak untuk dicintai? Adakah nombor dua tu sekadar dicintai dan tidak perlu dihargai? Dan bagaimana dengan yang ketiga? Bagaimana yang keempat? Contoh, adakah untuk sekadar untuk diapa-apakan? Atau yang keempat tu sekadar hiasan untuk dipergunakan sewaktu dia memerlukan? Adakah macam tu? Itu soalan yang saya tanya. So, jadi berhati-hati dalam kita mengeluarkan kenyataan. Itu sebabnya orang perempuan ni adalah manusia. Sedangkan Nabi pesan, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu. Kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Itu ayat Nabi sebut. Maka tak kiralah isteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Kena berlaku baik, kena layan dengan sebaiknya. Dan tak perlu kau menyatakan statement seperti itu. Oh, yang pertama kena tunggu, yang nombor dua ni memang kita kena lama sikit, berapa hari, sebab dia anak dara. Jangan keluarkan statement yang membodohkan diri sendiri. Ha, kan? Apa perasaan orang yang dah kahwin lah, kan? Isteri pertama tu dah tentu-tentulah dia bukan anak dara lagi. Tapi kenapa perlu ke kau sebut ayat tu? Itu contohlah. Saya beritahu benda. Tapi itulah, ini nampak macam saya backing orang perempuan. Tapi tak. Dia cerita dia adalah general. Betul lah, mana yang patut hak ni kita jagalah. Masalahnya orang lelaki ni, contoh saya tegur orang lelaki. Orang lelaki. Tengok. Kalau saya komen orang lelaki tanggungjawab dia begini-begini. Orang lelaki ni begini-begini. Orang lelaki kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni. Maka respon orang lelaki biasanya bila saya komen macam tu, buat posting macam tu. Komen dia akan cakap apa? Ya Ustaz, tapi macam mana kalau kita ni sebagai lelaki, kita ada tanggungjawab banyak contohnya. Saya kata, orang lelaki kena selesaikan tanggungjawab dia, dia kena jaga. Dari segi nafkah ni, dia kena utamakan isteri dan anak-anaknya, baru mak dia. Kan? Bila saya cakap macam tu, habis macam mana ke mak kita Ustaz? Macam mana? Tak boleh ke ni? Orang lelaki akan tahan pandang pada diri dia saja. Faham tak? Tu yang bagusnya orang lelaki ni. Bila kita bantai dia, dia ingat, okay. Kalau macam tu, Ustaz, macam mana kalau kita tanggungan ramai?
Adakah kita masih lagi kena utamakan? Memang kena utamakan isteri dan anak-anak dulu, kemudian barulah adik-beradik dia. Kadang-kadang ada terlampau sebab dia anak sulung, dia ingat dia kena utamakan mak dengan adik-beradik dia yang susah tu. Kemudian anak-anak dia suruh faham sendiri, isteri dia suruh faham. Kalau isteri faham, redha tak apa. Kalau isteri tak redha, suami berhutang. Saya cakap macam tu. Habis macam mana kalau pendapatan kita tak cukup, Ustaz? Maka kita kena fikir sebelum kahwin. Bukan dah kahwin baru fikir. Saya kata macam tu. Tapi kalau saya tegur orang perempuan, contoh, orang perempuan nak masuk syurga mesti macam ni, taat je perintah suami, buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Tahu tak komen apa? Ah, asyik perempuan je kena taat. Habis lelaki tu apa? Cuba kau pandang ke sudut diri kau, aku bagi jalan nak masuk syurga ni, tak bantai tetap bantai. Nah, sebab aku kena sebut tadi, sebab tadi sebut dalam lift tadi kan, aku bantai lah. Tak, sebab kena faham. Bila saya tegur tu, cuba kita ambil benda baik tu untuk siapa. Contoh saya cakap kan, macam lelaki kan, ada satu saya sebut kan, ada yang jawab. Dia kata, habis lelaki ni takkan tanggungjawab dia tu je. Ustaz ni bahaya tau, bila ustaz cakap lelaki mesti jaga, utamakan isteri dan anak-anak, menyebabkan isteri jadi selfish. Tak, itu hak dia. Saya kata, itu hak dia. Bila saya cakap, seorang suami bila bekerja, nafkah mesti utamakan isteri dan anak-anaknya dulu, baru mak dia dengan oleh. Habis mak tu ada suami dia. Tapi kalau suami mak tu dah tak ada, fikirlah macam dia nak tolong. Dia selepas kau tolong, isteri dengan anak-anak dulu. Itu sebab seorang ibu yang ada ilmu, dia akan cakap, ni kau bagi duit kat mak ni, anak bini kau macam mana, cukup tak? Macam tu maksud dia. Macam tu juga orang perempuan. Lagi satu lagi saya sebut tentang, apabila suami, mak ayah suami tak sihat, suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami. Tak boleh paksa. Kalau isteri nak jaga, alhamdulillah. Dan sebaik-baik suami, kalau isteri dia nak jaga mak ayah yang sakit, berilah upah. Bagilah upah tanda terima kasih kepada isteri itu, walaupun isteri itu tak minta. Dan seorang suami tidak boleh menghalang isteri nak jaga mak ayah isteri yang sakit. Saya cakap, dia nak jaga mak dia boleh tak bang? Tak boleh, abang tak setuju. Suami tu kata, kau duduk rumah. Maka suami itu berhak untuk larang isteri dia. Isteri dapat pahala sebab patuh cakap suami. Suami berdosa sebab halang isteri nak jaga mak ayah dia. Nah, kena faham tu. Tu cerita dia. Sebabnya kadang-kadang banyak masalah. Tu cerita tu saya dah cerita dekat Masjid Al-Azim malam tadi. Jadi you all tengoklah balik dekat dalam video YouTube yang bakal menemani. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng SD channel Samsung Debat TV. Dan lepas pada hikmah, redha. Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Macam itulah. Bila tanya, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kan digelak elok. Apa beza redha dan pasrah? Okay. Redha apa? Kau jangan ambil ayat Lisa Suryani tu. Sebenarnya pasrah ni tak apalah. Saya tanya, saya jawab boleh lah. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Ceramah maulud. Saya tanya makcik tu, makcik apa maksud selawat? Makcik apa maksud selawat? Seorang makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula. Dah kena sound pula aku. Tak boleh pula aku tanya. Samsing betul makcik ni, dia sound aku balik kan. Tegak-tegak dia kan. Okey-okey lah, senyap tu okey-okey lah. Beza redha dan juga pasrah adalah, pasrah menerima dengan hati yang sakit. Macam contoh macam isu poligami lah. Isu poligami tu suami kahwin tanpa pengetahuan, kadang isteri yang tak boleh terima, terpaksa terima. Terimalah. Fikirkan anak-anak, saya terimalah. Pasrah, itu pasrah. Hati sakit. Maknanya dia dalam tak terima tu, dia kena terima. Dia tak ada pilihan lain. Kan? Sebab dia belajar. Sebab kalau dia minta cerai, hukum dia berdosa. Orang perempuan kalau minta cerai atas sebab, hanya sebab lelaki buat poligami, itu je sebab dia, maka biduni baksin, haram baginya syurga. Bau syurga pun tak boleh. Nak bau syurga 500 tahun perjalanan. Bau je pingsan. Bau je pingsan. Bayangkan 500 tahun bau dia tak boleh, apatah lagi nak masuk. Tu maksud tu. Jadi dia pun pasrah lah, terima lah, buat macam mana. Tak dia lah, mati ke apa, pelataklah dia macam tu. Itu pasrah.
Tapi kalau redha, menerima dengan hati yang ikhlas, tu dapat pahala. Apalah buat macam mana, saya terima lah, adalah bahagian saya. Saya doakan mudah-mudahan abang bahagia, abang buatlah yang terbaik, kan? Tapi kalau nah, macam tu lah kan, dia terima. Tapi kalau apa, abang jangan abai kat tanggungjawab. Besok Allah tanya abang, saya tak tahu, saya tetap isteri. Macam tu lah, ha, saya kena lakonkan biar dia faham. Ha, macam tu. Bukan semua lelaki seperti Emir, bukan semua wanita seperti Kalish. Aku tak tengok orang share dan TikTok. Perempuan itu kan, ya. Kan. Lelaki dia blur-blur sikit sebab kita tak tengok, aku tahu. Lelaki tak tengok drama, aku tahu. Kan. Dan tadi saya pun nak ditemuduga, nak tanya saya tentang isu semalam. Kebetulan semalam pun lalu dekat phone saya tu isu perempuan. Mungkin ada yang jumpa semalam dekat dalam TikTok tu, ada beberapa perempuan dia share kecurangan dia, membuktikan teori saya bukan lelaki je curang. Kecurangan dia sebabkan tak dapat seks daripada suami, maka dia cari lelaki lain, dan ramai pula tu pelbagai lelaki. Tu saya cakap kan, saya kata kenapalah kau ni bodoh sangat kau nak share semua dekat dalam. Tak apa, dia belakan muka. Siapa cakap? Dia belakan muka. Contohnya belakan muka Samsul Bat ni. Aku cakap, kau tahu tak tu aku? Dengan suara, dengar aku tahu, dia kata kan. Kau cakap kan? Bayangkan, Allah dah, Allah, Nabi pesan jangan buka aib kita. Kenapa kau nak share dengan bangga cerita? Saya dah sangap dah, saya apa jadi, saya ni lah, saya layan lah, saya dah seronok. Tapi bila suami saya tetap sayang suami saya. Saya tetap layan dia macam biasa. Kenapa kau boleh berkongsi kekejian dan juga kerakusan dan keburukan perangai kau dekat dalam media sosial? Kenapa? Dan saya tak faham kenapa ada orang boleh buka akaun TikTok tu semata-mata nak share benda ni. Saya cukup tak faham. Kan? Kenapa? Adakah tu satu benda nak dibanggakan? Oh, dia ni lagi dahsyat weh. Dia ni 30 lelaki dah. Adakah macam tu? Adakah tu yang kita nak share? Ya Allah, Allah. So, saya kata pelik betul. Media sosial ni, asal hukum, asal mula hukum dia harus benda baik boleh kita gunakan melalui media tu. Tapi kenapa nak guna tu? Ada tak yang jumpa dah? Yang tu ada. Semalam saya pun dapat. Saya balik daripada Shah Alam semalam, nampak yang paha gila, berani betul orang ni share-share benda macam ni. Saya kata kan, dia share. Dan dua tiga perempuan pula tu, perempuan ni share, perempuan ni share, perempuan ni share. Saya kata kenapa tak perlu share? Kalau kita aib orang, kita jangan buka. Aib sendiri Tuhan akan tutup. Tapi aib sendiri tu kita, Tuhan dah tutupkan. Kenapa kita nak buka? Itu sebab orang perempuan kalau dia nak kahwin dengan suami, dia bakal suami, tak perlu cerita. Bang, saya nak buat pengakuan ni sebelum kita kahwin. Saya tak nak nanti satu hari nanti kita tak boleh hidup bahagia. Kau tahu tak kau sebut langsung kau tak jadi kahwin? Benda tu aib dan sudah-sudahlah. Ya, sudah-sudah. Melainkan kalau suami dapat tahu, baru explain. Ha, betul. Dan ada kadang, ada kes-kes kadang. Itu sebab saya kata masalah rumah tangga hari ini banyak. Banyak sangat. Banyak sangat. Tapi itu tajuk lain lah. Okay. Yang kelima, ikhlas. Bila bekerja ikhlas apa? Buat kerja ikhlas sebab nanti ada ganjaran Tuhan nak bagi. Itu saya akan sentuh kemudian. Jadi, apa yang kena ada dalam kerja berpasukan? Jujur. Tak tahu, cakap tak tahu. Sebab kita tak nak orang ni buat, ini buat, ini buat salah. Apa salah? Kau tahu. Oh, aku ingat macam ni punya salah. Jadi dia akan melambatkan proses dan mungkin kesan yang ada kesan-kesan tak baik pada nama baik dan image organisasi kita. Sebab kerjasama ni jujur, tak tahu cakap tak tahu, tahu kata tahu, pandai-pandai, tak pandai cakap tak pandai. Macam tu. Benda ni boleh claim tak? Benda ni tak boleh claim ke tak? Kena check balik macam mana? Contoh. Yang kedua, kita kena apa? Sebab kita perlu bertanggungjawab. Bertanggungjawab dengan kerja yang kita buat. Kita tidak boleh kita rasa boleh ajalah, okey ajalah. Kan? Amanah kena jaga. Pergi ke pejabat,
barang-barang Medivest yang dia, apa, betul kan, ada barang-barang tu kan, ha, yang ni supply maintenance dia siapa, yang ni macam mana jaga, jangan mana-mana sini, nanti barang tu rosak, menambahkan kos lagi. Jaga barang tu macam barang, kadang-kadang ada orang, ini bukan barang kita, ini barang apa, ini barang hak milik kerajaan, apa, bantai je lah. Tak betul. Maknanya kena jaga dengan extra care, with diligence kan, kena due diligence, kena jaga betul-betul. Lepas tu satu lagi, dengan customer kita kena jaga baik-baik, amanah tu setiap customer kita kena jaga kan sebaik-baik mungkin, walaupun dia tu mungkin bukan warga negara, mungkin bukan ni, tapi bila dia masuk melangkah ke dalam hospital, dia adalah klien kita. Dia balik pada negara dia, dia cerita hospital di Malaysia aman pak, bagus sekali, oh begini, terbaik, dia punya apa, jururawatnya, menjururawatnya, apa nama istilah, tak reti aku nak sebut lah. Tapi memang hospitality, hospitality di Indonesia, saya pergi pun, ya Allah, saya pergi Indut 95 tu, huh, terbaik. Saya sampai dekat hotel, selamat siang pak, oh, macam mana nak dapat kat Malaysia macam tu, yang dapat macam tu kat Malaysia raja je. Selamat siang pak, silakan pak. Saya tanya dia, ya pak, tak apa pak, saya tolong angkatkan, saya tolong membawakan pak. Saya gate-nya di gate ini ya pak, ya di ini untuk naik pesawat, memang lumayan jauhnya pak. Oh, lumayan jauh. Yang lumayan tu suka, tang jauh tu tak apa suka. Di mana toiletnya? Di toiletnya pak, saya tunjukkan pak. Bayangkan, berlari dia nak nunjukkan aku toilet tu, dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Sampai kat toilet, dah keluar, dah, okey. Macam tu lah kan, nak cerita layanan ni orang kan sebut. Sebab saya sebut, sebab apa? Layanan tu bagus. Driver dia, supir. Doktor dah pergi lho? Doktor pun tahu. Kan? Driver dia pakai baju batik Jawa je. Saya ajak turun, kira kan kita dah biasa ajak driver. Kita makan sekali. Apa pak, aman pak, saya di mobil aja pak. Tak turun dia. Kau cek driver hospital? Sama dia konyang dengan doktor tu, katanya tu. Kan? Karena doktor tu makan sikit dia lah sama. Eh, doktor tak makan ke? Dia lah. Doktor tak tertunjuk beza lah kan. Tapi tak apalah, tu kerja sama masing-masing lah kan. Jadi amanah jaga. Kemudian ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga ukhuwah. Macam saya pesan tadi, masing-masing ada kepentingan peranan dia. Jangan kita jatuh, jangan kita nak genah-genah kan. Dia department dia buat apa je? Jangan. Kita tak duduk kat tempat dia, kita tak tahu. Nak-nak pula kerja dia macam biasa, kau tak tahu bos dia macam mana. Dia ni bos dia menutuh je. Kau memang tak boleh pakai lah, apa benda lah, bodoh, pangang, apa benda. Ini fine. Pergilah apa, apa lembab sangat. Bayangkan. Dia memang totok Melaka betul. Ulang melengkau tak pagau. Bodoh, pangang, kau pening. Pening pala aku, pergi jauh lah. Tak boleh tengok lah kau. Ada orang macam tu. Ada. Ada bos macam tu. Tapi orang lu gajah tak macam tu eh. Tak macam tu eh doktor. Doktor lu gajah, lain-lain. Saya tengok arwah abah saya dulu kan. Doktor kan. Dia tanya, kenapa Melaka ni negeri dia boleh kata hampir miskin dia tu? Kenapa lah? Dia kata, abah saya dia gemar buat teka-teki. Sebab apa? Habis semua bagi ke orang. Ya ke? Ada alur bagi ke gajah. Kan? Ada lubuk bagi ke Cina, dia kata. Ada tanjung bagi ke tu, tentulah kan. Ada yang ni, ada yang ni. Ada masjid tanah pula. Ada durian tunggal aja. Allah kasihan. Tak tahulah apa yang ada lagi kat Melaka tu. Ada satu durian tu daun je pula, dia kata. Dia kata, arwah abah saya bergurau, tapi nasib baik teluk dia emas, dia kata. Ha tu. Arwah abah saya bergurau sama santa saya balik ITM tu, sempat kan. Saya kata, ada je orang tua ni dia punya idea kan. Saya gelak aje lah arwah abah saya. Tapi abah saya memang manusia paling kelakar lah. Nasib baik saya tak macam dia. Macam tu lah kan. Jadi mana kata jaga hubungan satu dengan yang lain. Betul, jaga hubungan gitu. Sebab kita nak kerja sepasukan, pertama jangan tamak. Share tak apa. Ingat. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham eh? Jadi beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Ha, tengok tu. Kita baru ajar tentang sangka baik, positif. Tengok tu.
Maksud share ni adalah, contoh kita dapat maklumat ilmu, benda baik share dengan orang. Nampak tak? Macam contoh lepas ni ada makanan, rasa tak habis, share dengan kawan kita. Itu maksud saya. Kalau kita ada satu kerja tu, benda teknikal, susah nak buat, dan kawan kita tak pandai, kita tunjuk kat dia, share kan dia, macam ni ha, korang buat macam ni, korang buat ni, korang type ni, korang masuk ni, 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 kemudian kau isi ni, dan kemudian kau submit. Oh itu je, yang ni tak ambil, yang tu biarkan, itu untuk dia, kau hantar je. Okay, 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 share. Itu maksud saya. Saya tak sebut kongsi suami, saya tak sebut. Korang yang fikir ke situ. Yang kedua, jangan sombong. Kita nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Sombong dengan sebab ada t-shirt Medivest warna kuning. Aku daripada tahun lepas sebut tu, aku tak dapat lagi baju ni. Kan? Size double XL, eh? Haa, kena beritahu. Kan? Tak adalah. Dah, adakah kita nak belagak dengan? Kadang manusia ni dia boleh belagak dengan itu je. Kau nampak ni? Kau nampak ni? Kau nampak ni? Ni daripada Mekah tau. Oh, mak cerita. Dia boleh cerita songkok tu beli kat Mekah. Boleh cek kat dalam tu made in Taiwan. Mana? Cerita, nampak tak? Dia boleh belagak tu dengan satu benda, tak ada. Selipar baru ni. Beli kat mana? Beli kat Bandung. Wahal dekat nak? Dekat Melaka Central tu jual RM1 eh. Contohlah benda yang sama. Kadang kita belagak untuk benda tak ada apa-apa. Benda tak ada apa-apa. Itu sebabnya jangan kita sombong. Sombong ni, sombong ada tiga jenis sombong. Ujub, riak, takbur. Ujub tu dalam hati. Dia azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh sedap pula suara aku dalam hati, dalam hati. Itu ujub. Riak ni dia cerita kat orang, dia boleh tunjuk kat orang. Saja ada tak ramai tak orang. Ada orang lagi beria tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti dia orang suka dengan suara aku. Tu dah mula riak lah nak tunjuk kat orang. Niat dia. Takbur tu bila dia mula bercakap. Kau perasan tak? Siapa suara paling sedap sekali azan kat masjid kita? Sekali tak sebut nama dia, marah. Nampak tak? Nampak tak? Jadi kita kalau boleh tak nak sombong-sombong. Tengok penyanyi tu punya hebat dia menyanyi. Tiba-tiba masuk ke Gegar Ganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak nyanyi. Dulu dia juara tau. Dia juara Dondang Sayang. Dia juara lagu-lagu tradisional. Juara, segala juara. Tarik ni sampai ke langit ni. Kalau dia paksa juga sekarang, sebab dah tua dah tak terdaya, dia paksa juga tarik ke langit tu. Dengan dia ke langit. Dulu berlakon watak hero, sekarang watak tukang kebun. Dulu heroin, siap dekat majalah URTV muka surat tengah, boleh tampal kat dinding poster dia. Sekarang berlakon jadi bibi. Siap cakap Indon ni. Cakap apa? Sampai masa. Kemudian begitu juga, jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan dengki, tak ke mana. Tak ke mana. Dengki ni kata Nabi, Prophet Muhammad kata, sesungguhnya dengki mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Dengki dengan orang, pahala dia kita ambil. Pahala kita kena ambil, kena ambil, ambil. Takir, 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 habis. Macam mana kita nak kerja satu tim baru kita dengki dengan orang lain? Kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata, kalau ada orang lain dapat kegembiraan dan kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Contoh, dengarnya Dr. Rusli dapat pergi haji tau ni. Yalah. Dengar ayat tu, dia tak rasa apa. Dengar-dengar kawan kita dapat naik pangkat. Yalah, ada 5-6 orang kan. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, sekarang buat loan senang kan. Itu je. Dia tak excited langsung. Mana dengki dah mula bertapak dalam hati dia. Dia dengar-dengar. Dengar-dengar tu, dengar-dengar ni, dengar-dengar tu, dengar-dengar ni. Dengar-dengar dia apa ni? Dengar-dengar anak dia dapat semua A, peksa. Yalah, semalam pun Kementerian Umum dan 20,000. Jadi anak dia salah seorang lah kot. Itu aja. Dia, tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar Dr. Rusli dapat pergi haji tu. Tak apa kabel pakainya tu. Confirm dengki. Confirm. Confirm dengki. Dengar-dengar dia dapat dibakar, tapi dia jilatnya bos tu. Confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, mana dia curi duit tu.
Dengan dia anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai. Ada je benda. Kan? Dia sebolehnya nak macam mana? Dia dengar Dr. Rusli pak pergi haji tu ni. Ya ke? Alhamdulillah. Ya, aku nak jumpa dia lah. Doktor, kalau apa-apa hal, kat sana doakan saya. Saya pun nak pergi juga. InsyaAllah. Tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana? Daftar pun belum tapi nak pergi macam mana? Siapa yang baru daftar hari ni, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa arah bintang, boleh pergi pada tahun 2148. Tiga kali mati hidup, mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup. Nah, belum, belum, belum. Mati balik. Belum. Tiga kali. Tapi boleh buat rayuan lah. Boleh buat rayuan. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, senang lah. Lepas ni boleh lah minta tolong dia kan. Boleh dia pakai baju biru gelap lah sekarang ni. Boleh dia minta tolong dia. Kan? Nah, contoh. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, bolehlah tumpang dia. Dia rajin tumpangkan orang ni kerja. Wey. Boleh kita tumpang dia. Tapi si minyak pun buat tidur. Tentang kan. Happy. Happy. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Ya ke? Ya Allah, tak sangka dia nak anak staff kita yang pandai-pandai kan. Tak sangka. Alhamdulillah. Macam tu. Itu yang contoh saya bawa tu. Ada orang tua tu kan. Kau dengar tak? Abang Haji tu. Kenapa? Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Cuba kita sangka baik. Alhamdulillah dapat dia isteri tegap boleh jaga dia. Ini kadang ada orang perempuan tu cepat mulut. Ah, malam pertama mati tu. Cuba elok sikit cakap. Cuba elok sikit cakap. Kau tak puas hati sangat. Kau tanya ada perempuan tu. Nak tanya sikit ni dek. Tapi kau suka sangat dengan Abang Haji tu. Bukan umur dia banyak dah ke? Macam mana saya nak cakap eh? Pertama Abang Haji ni dia romantik. Romantik orang tua tu. Dia pandai gurau. Kita orang alhamdulillah setakat ni makan memang makan bersuap. Alah masalah sikit tu biasalah. Masalah apa pula? Kadang bila masuk suap tu abang. Itu telinga. Dia tak perasan telinga dengan mulut. Kau tahu kesian lah tengok macam tu. Suap-suap bang sini bang sini. Macam tu kena betulkan. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pokak tak terang lah nak balik. Apa contoh lah contoh. Contoh. Doakan baik-baik. Mudah-mudahan dia bahagia. Macam tu buang dengki ni. Buang dengki. Kena asam serban. Naik kereta. Dulu naik kereta Azia. Kecil kereta Ustaz. Sound. Aku buat kereta besar. Mana Azia? Apa masalah kau? Tak tahu lah kenapa masalah sangat. Kan? Betul. Saya okey je saya naik Azia tu dulu. Saya ingat dia kat hotel butik Kuantan tu. Sampai kereta kotor. Daripada ikut lalu Keratong, Muazzam semua kotor. Dah sampai kat Kuantan tu cakap dengan driver, "Wei, kau pergi basuh lah kereta ni. Dah basuhkan kau datang sini balik." Okey. Jadi turun dia betul jalan. Yang pegawai-pegawai yang TM, Syamah tu TM Kuantan tu. Yang telekom kata, "Eh. Steady Ustaz ni, jauh-jauh datang naik Grab. Wei, kereta aku tu." Dia beli balon kata tu Grab kata tu. Ini sayang ni, sayang. Saya punya Azia sekarang dah cecah 390,000 kilometer. Punya sayang. Nampak walaupun ada orang nak beli, saya takkan jual. Sekarang masih pakai lah kat pejabat saya. Dia punya color bukan putih biasa yang Pro 2 keluar, dia crystal white. Tema 2 hitam putih. Siap reverse camera. Leather seat, sound system, pakai Alpine. Aku takkan jual. Nombor plate dia SD8N. Tak boleh sebut nombor plate dia. Dia sayang orang cakap ni saja tu ni. Sampai kan ada kawan-kawan saya, geng-geng penceramah saya yang rapat-rapat dengan saya semua sound ni, kau ni kufur nikmat. Kufur nikmat kau ni. Kereta besar dia tak bawa, kenapa kau tak bawa? Itulah ayat dia. Tu kadang-kadang saya bawa jugalah. Tapi jangan, tak, sebab kita ni bukan nak mengejar pengiktirafan manusia. Kan? Buatlah apa kita rasa. Betul. Macam Dr. Rosli. Bawa aje kereta. Kereta apa Dr. Rosli buat sekarang? Betul. Betul. Dia buat apa? Dr. Rosli buat kereta apa sekarang? Honda. Dia buat Honda. City, Civic, Accord.
Aircon, ada buat aircon. Dia buat lah, kan tak? Dah orang macam, doktor memang orang cakap, apa masalah kau kalau je nak naik kereta kecil pun, nak naik motor pun. Dulu saya jadi pengarah nunang, saya cerita, tanya balik staff lama saya. Tanya staff saya dulu. Masa saya kerja majlis pembandaran dulu. Pengarah undang-undang, ada parking lot khas, parking pengarah kejuruteraan, pengarah pelesenan, semua kereta-kereta macam-macam parking. Samsul debat dulu, parking motor je situ. Siap reverse. Betul, tanya staff saya. Hey bos, naik motor eh? Sound aku naik motor eh? Budak-budak. Sekali minyak naik, langsung semua naik motor. Eh, asal kau naik motor kak? Dia yelah, masa tu minyak mahal. Hari ni alhamdulillah minyak jauh turun lah. Kan? Tak kau buat lah macam ni. Macam tu. Yelah tu dia cerita. Jadi, mana kata tu, jangan kita dengki dengan orang. Tak usah. Rugi je. Orang happy, patutnya orang dapat sesuatu kejayaan. Kita kena happy sama. Itu semangat sepasukan. Eh, kawan kita dapat anugerah Mak Cemelang lah. Oh, terbaik, alhamdulillah. Tahniah tau. Macam tu, tak boleh ke? Betul lah. Pada dia, pada dia. Kita ni apa, weh. Bukan senang Dr. Rosli masuk dalam meeting nak tentukan siapa dapat APC kan? Bukan senang. Ni cadang, ni cadang, ni, ni cadang ni. Lepas tu, tapi dia ni ada masalah sikit lah. Ada attitude dia. Oh. Dia kan ada masalah attitude. Tak pernah rasa dia ada masalah attitude. Tu masalahnya korang ni. Dah dapat, 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 tak dapat, tak apa. Kan saya kata tadi, percaya pada hikmah. Tuhan tak bagi kita APC, fine. Tuhan bagi benda lain lah. Nampak tak? Ha. Kena marah, tunggu dapat. Lepas tu aku tengok lah, kalau khusus, pergi Sabah Sarawak tadi. Pergi Kelantan naik kereta bang tadi. Khusus kat waktu berendam, tak kita. Hantar khusus dekat pun marah. Aduh, apa masalah? Wahal APC tu bukan apa sangat pun. Cuba tengok anugerah Mak Cemelang dapat apa. Pertama, kau janganlah sebut tak sangat duit tu. Pertama sijil kau tu. Duit tu iringan, faham? Tengok tu lah ayat Duit. Sijil tu yang kekal. Duit yang RM1,000 tu iringan sahaja. Yang tu yang kau marah sangat ya. Tu sebab saya pesan. So saya tanya, mana bagian syiar? Bagian syiar mana? Mana bagian syiar? Doktor, cuba tengok sih, doktor, mana bagian syiar? Tak mengaku dah, suruh keluarkan surat berhenti. Mana bagian? Bukan saya nak tanya, saya nak tahu je siapa bagian syiar. Mana? Oh tuan belakang. Oh kau sedap duduk kat meja bulat belakang tu. Kau main lagi. Tak apalah. Bagian HR dia adalah yang terawal sekali nampak senarai penerima anugerah Mak Cemelang. Kat kepala surat tu sulit dan rahsia. Hello. Kau nak belanja aku apa? Ini apa? Tak faham lah. Tanyalah, kau dapat APC tu ni. Yuh, ke mana? Senang nama kau kat tangan aku. Saya nak tanya, lepas tu bocor tak? Bocor, lepas tu semua. Bila nak manja, 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 bila nak manja. Itu yang muka nak terbentas, muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Itu sebab saya kata, nak kurangkan tak puas hati orang ni, nak kurangkan tak puas hati, kita tambahkan anugerah. Tu saya syorkan, hospital pun kena buat. Saya banyak dah organisasi yang saya syorkan, kena buat. Tambahkan gerah supaya orang tak rasa macam, sebab APC 7-8% saja daripada jumlah keseluruhan staff. Dahlah staff beribu ha. Yang dapat berapa orang ni? Bila olah tanda nak dapet ke? Memang tak dapet lah. Seorang tu nak pencet dalam kenangan. Itulah dapet. Itu sebab tambah anugerah dia. Apa anugerah yang kita boleh bagi? Markah SKT 90% dan ke atas bagi sijil. Oh, balik eh anak nama. Oh, mama. Mama. Mama saja. Duduk duyung mama. Oh, mak Allah.
Yelah sekatilah papa, mama kan. Mama, papa, mami, papi, daddy, papi. Aduh. Amak lah. Sampai apa nak. Tak kisahlah. Macam ni adakanlah kan. Tak apalah. Mama, mama, mama dapat. Eh, makan mama. Masa kita gantung frame kita. Itu sikit tu. Normally mama 95 and above. Oh, pelagak lah tu. Lepas tu, apa lagi anugerah apa? Tak pernah MC tahun yang dinilai. Oh, masa tu muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik. Dah muntah darah dah ni. Ha? Dia tak dapat sisi. Tak balik dah. Oh, dah koma dah. Oh, punyalah nak kerja. Dia tak nak MC tu. Iya. Ada anak saya tak nak dia pergi ikut balik kampung Kenuri sebab dia nak jaga attendant dia kelas ganti Sabtu tu. Dia tak nak, dia nak full kehadiran dia. Ada. Dan satu lagi apa? Hadiah tak pernah punch card merah untuk tahun dinilai pun dapat sijil. Masa tu anak pun tanya, "Wih bah, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Maksudnya apa?" "Maksudnya abah kau tak pernah lambat." "Eh, biasa tengok abah lambat." "Ada caranya. Ada caranya. Kau ajar." Dia ajar pula budak tu. "Kau dah lah lambat." Untuk. Jangan. Jangan. Percaya penerima, kadang-kadang kita tak dapat anugerah-anugerah ni. Tapi kemahannya apa? Kita dapat anak yang baik. Balik rumah anak tu, "Mama, mama tak sihat eh. Mama dah makan ubat ke belum?" Allah, anak yang kecil tu tegur. Sejuk apa? Sejuk apa? Tengok sejuk perut. Macam dia seorang ada perut. Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu? Kan anak banyak. "Mama, mama nak ubat ke belum?" "Allah, anak mama." Kan macam tu. Adakah? "Anak mama, mana ada?" Ya, bohong lah. Ataupun dapat suami yang romantik. Suami balik, "Sayang, sayang. Abang balik ni, sayang." "Sayang, abang, saya masak lah. Saya tahu kan hidup abang macam ni kalau tak nampak muka setiap abang sehari. Kau tak payah nak geli-geli sangat. Aku happy ke tak kau cakap?" Dia geli. Apa masalah abang? Tak, saya nak tanya. Dalam banyak-banyak karakter kan, saya nak tanya, kebanyakan perempuan dia akan suka satu karakter pada seorang lelaki. Apa karakter dia? Kelakar. Nampak tak? Memang ramai suka. Yang ni funny lah. Dia suka lelaki macam tu. Tapi bila dah kahwin, doktor, you tak boleh serius ke? Macam mana abang kerja ke hospital kalau macam ni main-main ni? La ilaha illallah. Ada je dia sound je kan. Itulah masalah korang. Jangan sampai lawak dan kelakar suami kita dihargai oleh orang ketiga. Mesti wife you happy hari-hari kan? You buat kelakar macam ni. You aja yang cakap macam tu. Hakikatnya, dekat pejabat ni, you aja yang appreciate I. Saya pesan ni. Ha, iya, jaga-jaga. Ha, tu hikmah dia. Kemudian apa? Seterusnya adalah tanggungjawab. Jangan suka menyalahkan orang. Bila bekerja ni, oh tu dia. Kita satu tim ni. Kalau memang salah kita, terima je. Okey, memang salah saya. Sudahlah. Jangan jadi cerita bangau. Oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit besar. Nasi mentah kenapa? Kayu pi basah. Besar kayu pi basah. Hujan turun kenapa? Kau tak panggil apa? Ha, nampak tak eh? Faham eh? Jadi doktor dah boleh masuk dah. Beritahu kat ketua pengarah, dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja yang test tadi beria kau eh. Siap kegut lepas ni apa. Syllabus tadi kah kau ingat lagi? Bagus lah. Tapi betul lah, lagu tu salahkan orang, salah orang. Tapi yang paling gentleman, paling bertanggungjawab adalah ular. Bila dia tanya pada ular, "Kenapa kau nak makan katak?" Ular menjawab, mengulang 3 kali sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. "Memang makanan aku.
memang makanan aku. Dan jawapan hujung itu dari Padang Kuala Jabatan Hakim Negara. So what? Orang tak tanya dah. Kenapa tak siap kerja? Oh, minta maaf tuan, memang salah saya. Saya tak perasan benda ini patut saya siapkan. So sekarang tuan nak sebab apa? Itu je. Sebab anak kita ikut panggil kita. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah. Pening balik. Semua salahkan orang. Kemudian apa? Respon positif. Kita ni apa juga dasar. Contohnya Dr. Rosli ni dengan semua bahagian manajemen dia mesyuarat, bincang mulai beberapa bulan kita nak tingkat tambah baik mutu kualiti perkhidmatan kita. Semua staff tidak lagi dibenarkan begini-begini. Semua staff hendaklah macam-macam ni. Semua staff hendaklah macam-macam ni. Ketua pengarah sign. Zap dia tampakkan notice board. Kau tengok respon. Tak apa benda. Nyusahkan orang ni. Eh. Ada je benda ni. Wahal orang dah bincang tau benda tu. Kau fikir, dia tak fikir ke kita? Alah boleh jalan lah. Alhamdulillah. Marah kat notice board. Lepas tu nak saya kata ini. Yang seorang lah pula yang baca notis tu. Korang ni memuda ikutlah hakak dan nak pencet. Yang seorang tu pula. Kau pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik. Kepada nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Gemar pakai ayat tu. Oh, buatlah. Abang dah nak pencet lah. Tak ada. Kan kira pun tu. Dia untuk semua. Faham? Jadi macam saya pesan tadi, kerja ni biarlah. Biarlah ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Membuat sesuatu tidak mengharapkan balasan. Betul. Tapi tak ada tambahannya. Membuat satu kerja ni bukan harap balasan. Tapi kita nak kerja satu tim ni. Bekerja tidak mengharapkan balasan. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi beza orang kita. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas? Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu. Ingat tak? Kedua kenara dia tolong. Dia tolong bersihkan. Dia tolong ni. Bila orang tu cakap, eh terima kasih lah kau tolong aku. Apa benda kau ni? Tak ada benda lah. Aku tolong kau ni ikhlas. Tak benda kau tu terima kasih. Terima kasih pula. Tak ada benda lah. Marah orang tu terima kasih. Orang dulu macam tu. Dan kalau tambah lagi satu yang lebih mendalam lagi maksud ikhlas, membuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang diharapkan hanya daripada Tuhan saja. Kita mungkin tak dapat naik pangkat. Kita mungkin tak dapat APC. Kita tak dapat pergi kursus je jauh. Luar negara. Tak dapat. Tapi kita dapat kesihatan. Kita dapat anak ramai. Ya Allah, rajin dia beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak lagi. Asal bagi salam, menyaut beranak. Yang seorang tu tak sempat bagi salam. Tepuk nyamuk eh beranak. Yang faham-faham. Yang blur tu bila hantar lah. Beranak nak explain. Mana aktif betul. Rajin betul dia beranak. Allah. Ada orang tu anak tak ramai. Tapi pandai-pandai. Nampak? Ada orang tu Tuhan bagi rezeki dia cepat kahwin. Ada. Jambatan dia pendek cepat kahwin. Ada orang tu jambatan dia panjang lambat kahwin. Rupanya jodoh yang terbaik. Ada orang jambatan dah lah pendek banyak kali pula tu. Tu rezeki dia. Ha, nampak contoh. Tu sebab kadang-kadang kita kena belajar ikhlas. Dan dalam bekerja percaya cakap saya kita tak akan kait. Kerja di Hospital Melaka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya istiharkan you all tak akan kaya. Saya nak tengok respon. Tahu tak cakap? Bukan. Kaya itu sendiri subjektif. Masih ingatkah lagi ketika pengumuman, bagi menghargai jasa penyewaan awam, yang ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Oh, ahli parlimen tepuk. Cuba kalau dia kita bagi RM700, tengok. Kita dapat RM700. Masa tu ada tiga respon. Respon pertama, baik, tak payah. Yang seorang tu pula, okeylah pada dulu RM500. Ni dapat RM700, okeylah tambah RM200. Yang seorang tu berlari ke mesin ATM tu cucuk, belum lagi bang baru umum. Dia punya excited nak keluar duit sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak tu. Nak bawa family makan kat kedai Tom Yum tu, dia dah janji dah. Pada dia besar. Itulah dia. Saya tak kisah kan kalau teks siapa ni dipanjangkan kepada Kementerian Keuangan. Saya tak kisah.
Sebab kita penyawat awam dulu excited dengan belanjawan ni. Diam weh, diam, nak umum ni, diam weh, nak umum. Betul tak dulu? Kali terakhir kita mendapat bonus sebulan gaji ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Malah kita pernah sekali dapat sebulan setengah gaji, pernah. Kemudian kita kali terakhir dapat setengah bulan gaji ketika zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri. Dan selepas pada itu, Kementerian Kewangan dah tak jumpa angka lain, sebenarnya 500, 500, 500. Sampailah ditegur oleh seorang budak lelaki yang pakai baju merah bersongkok di PWTC. Kemudian masa tu lulus setengah bulan gaji, kalah pula tak sempat bagi. Dia tukar pula jadi 100.5 ke 200.5 masa tu. Bayangkanlah masa tu macam tu je. Jadi sudah tiba masanya penyawat awam diberikan penghargaan semula. Kalau sayalah menjadi Menteri Kewangan, saya umumkan sebulan gaji, bonus sebulan gaji, bukan insentif kewangan. Saya umumkan sebulan gaji untuk penyawat awam untuk mempertingkatkan semangat, aspirasi dalam melaksanakan tata kelola Malaysia berdari. Dan untuk pengamal-pengamal perubatan di hospital, klinik-klinik kesihatan, kita naikkan elan kritikal 50%. Weh, kau jangan tepuk sangat, ni contoh aja. Kan? Ha, contoh. Ya, yeah, betul. Jadi, yang penting sebenarnya, sepilah tu dia kata tadi, kita tak akan kaya tu sebab kaya tu sebenarnya sajati. Contoh katalah, dan terus dia kata, saya dapat amanat daripada ketua pengarah untuk maklumkan semua yang hadir pada hari ini, khususnya duduk yang kursi yang tak bermeja. Kita akan berikan insentif kewangan iaitu sebanyak RM200,000 setiap seorang akan dibankinkan dalam akaun masing-masing selepas lewatnya jam 4 petang ini. Saya nak tanya puan, ah puan yang pakai mask tu yang duduk depan, puan rasa dah kaya ke belum RM200,000 dalam akaun? Dah kaya ke belum RM200,000? Dah kaya ke belum? Ha? Belum. Abang tu belakang, ah, kaca mata, ha? Kaya lah, tengok beza kan lelaki dengan perempuan. Bila lelaki jawab macam tu mula dengar, tak pernah jadi munafik. Ah, tu ayat dia kata, tu ayat dia kata. Tak, sebenarnya subjektif. Silap-silap kalau betul dapat RM200,000 tu, dah ada yang hantar surat, saya rasa nak berhenti lah, saya nak kejar cita-cita saya, cukuplah saya berkhidmat pada hospital Melaka. Daripada dulu duduk tepi jalan ni tersepit macam ni, saya cukup lah, saya nak mengantau. Oh cik, contoh. Betul, sebab pada setengah orang duit tu banyak. Itu sebab saya jumpa orang kaya tu, heran lah kita tengok orang kaya tu berjuta dalam akaun dia, dia masih lagi kerja lewat malam lagi, tak cukup apa lagi kan, tak cukup apa lagi dia orang ni kan? Sampai tengah-tengah malam masih lagi tengah buat paperwork ni, nak bentar, nak expand bisnes sampai ke Filipina, sampai ke Indonesia. Kenapa buat apa duit banyak? Hui. Dan banyak dia dengan banyak kita beza. Kita dalam akaun, dalam beg duit ada 1,000. Wah, macam ni lah berjalan lah. Eh, jom, nak makan mana? Cakap. Ada orang dalam 1,000 tinggal tu, tengah susah sangat tu. Dalam kereta dia 20,000 sana kemari. Ada orang macam tu. Ya, tu saya cabar kat rumah Datuk Seri tu. Wih, besar betul rumah tu, agaknya mahal. Tak ada, masa saya beli dulu murah lagi Ustaz, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, kita salah jawab. Ada seorang masa saya mah kat PKNS Shah Alam, masa PKPB, masa tu harga rumah jatuh, dia kata, Ustaz nak beli rumah sekarang Ustaz, harga tengah murah ni, berapa? 1.5, 1.6. Cuba kalau kau dapat beli rumah 1.6 juta, gaji tinggal berapa? Tolak. Tariklah 30 tahun, 40 tahun lah loan. 40 tahun loan. Dalam rumah tu, Assalamualaikum. Gema, tak ada barang. Wayar aircon tu terkeluar. Hook kipas tu tergantung. Memang kau tak sangkut apa-apa pun. Kau sangkut hanger je baju, nak keringkan baju je. Abang, makan bang. Yelah, pergi kat dinding. Jilat je dinding rumah. Apa pun tak ada lah. 1.5 juta murah, 1.6 juta murah. Kau bayangkan lah.
Ada satu rumah Datuk Seri tu, saya ciamah rumah dia. Dia bagi saya makan jus, tak rasa keropok. Sedap, sedap. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tengok kita beli kilang dia tu, pula kau beli kilang dia. Kalau sedap kau beli berbanyak, bagi semua makan sudahlah. Tapi itulah bahasa dia orang. Bukan dia sombong, tapi bahasa dia. So cukup kita bersyukur. So kita sekarang ni bukan nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana sesungguhnya bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dan nak dapat bahagia dalam kerja, kita kena kejar ke, kejar ke berkatan. Kejarlah berkat. Itu sebenarnya dalam kerja. Dalam satu tim kerja sesama, muafakat. Ingat tak ayat tu? Muafakat membawa berkat. Betul tak? Kerja sesama, bagi servis yang baik sama-sama, dapat keberkatan. Tujuh tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kalau orang yang pendapatannya tak berkat, sikit tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaga tak pernah hilang. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah lagi tolong orang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, dia pegang tangan isteri, dia tengah basuh pinggan, dah, dia masuk dalam. Suami sambung, tolong basuh pinggan dengan pakai kopiah, dengan stetoskop tak buka lagi. Dr. Rosli nama dia, bayangkan. Oh, contohlah. Oh, ya. Saya nak tanya, bahagia ke tak bahagia kalau dapat suami macam tu? Walaupun tu lah sekali dia tolong dalam tempoh 365 hari, rasa happy dah. Ataupun suami balik, suami balik, sayang, sayang, ni ambil ni voucher spa muslimah ni, pergi hari Sabtu ni pergi. Hei, habis tu anak kita, anak abang jaga, pergi aja. Nanti jangan lupa massage, cuci rambut, pedicure, manicure, semua buat. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Oh, ajar penjantan. Tak adalah, dah bayar. Dah bayar, dah. Allah abang ni. Adalah. Happy kan. Ataupun suami balik, sayang, baju air kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Nah, hari ni abang bawa balik kuih ni. Kuih lambang kasih sayang kita. Abang, kasih sayang kuih apa? Kuih couple. Mana tu kuih couple? Kita tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan couple dengan tangan. Cakui kan couple. Abang nak. Yang ketiga, apabila anak-anak tanda berkat, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak dapat nombor satu dalam subjek, anak dapat sasyah terbaik, anak dapat nombor tiga daripada 50 orang dalam kelas. Allah happynya. Kadang orang perempuan nampak anak konvo pun dia menangis. Anak kita konvo dapat. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni, bukan konvo kolej. Ni kau beri sangat, kenapa kau jangan beri malu aku boleh? Allahu Akbar. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kemasyarakatan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, mudah nak buat benda-benda baik. Mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Ada kerja-kerja kebajikan, eh, saya nak pergi. Dia mudah sangat. Nak ada berdarah, biar saya ada berdarah dulu. Berebut-rebut je. Keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi tetamu. Ada je tetamu datang ke rumah. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin shopping. Itu tak kira. Itu kau yang order. Faham? Abang berkat sampai lagi. Tak. Itu tak. Kau yang order barang banyak, kau cakap berkat ke? Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah. Jadi, ingat pesan saya. Kejarlah keberkatan. InsyaAllah. Saya nak bawa kesimpulan ni beberapa hadis Nabi. Pertama, dalam kita nak bekerja satu pasukan ni, kita kena ingat satu perkara. Nabi kata apa? Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi jangan kejar duit. Macam saya kata tadi, kejar bahagia. Kita kerja sesama, kawan ramai. Bila kita dah pencen, dia nyebut, eh kau lah, buat apa sekarang? Kerja lagi lah. Best lah pencen. Biasalah, relax-relax sekarang ni. Kawan masih ada, bahagia. Nampak tak? Kedua, Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Cari yang halal, bukannya cari banyak, cari yang halal. Ketiga, Nabi pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah manusia yang paling kaya. Kemudian Nabi juga cakap, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada menerima. Dan Nabi juga beritahu, banyak kalau melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Jadi ingat, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itu semangat sepasukan. Nak jalan laju, jalan seseorang.
Nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Balik nanti pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seseorang. Jadi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama, eh. Ya, macam tu. Faham? Power tak power? Power ayat tu. Dengan kerja bersama. Dan ingat, hidup kita antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. B and D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Antara B dan D ada satu huruf kat tengah-tengah tu, iaitu C. Kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau kita rasa nak kerja sendiri, kita tak nak kerja dengan orang, buat. Nak tengok berapa lama boleh survive. Tak, kita perlukan orang lain. Jangankan hidup, kita perlukan orang lain. Mati pun perlukan orang lain. Mana orang mati, mandi sendiri. Bak sini gayung, lari orang kampung macam main. Kita perlukan orang lain. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasa cukuplah sekadar itu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Alhamdulillah. Belah sini. Alhamdulillah sini. Cara posing kau ya. Oh. Jadi apa-apa pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup sekadar itu. Bak kata orang sepanjang-panjang itu pandai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buat berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembali.